Welcome to back my channel. Jumpa lagi bersama saya Cid Auri. Nah, di sini kali ini kita akan buat tutorial cara edit foto di Lightroom yang kayak biasa saya buat di Instagram. Buat kalian jangan lupa follow ya Instagram saya Cid Auri. Dan buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe YouTube ini. Nanti bagi kalian yang mau saya subscribe back, tulis aja di komentarnya, oke? Okay? Oke, sekarang kita masuk di sini. Kalian itu harus ada aplikasi Lightroom-nya. Ini kita masuk aja. Ini Android ya. Kita buat versi Android. Nah, di sini udah ada foto. Kalian nanti masukin fotonya lewat sini. Ini saya ada nampak kayak foto gambar plus itu. Dan di sini saya udah masukkan di folder Cid Auri ini ada foto. Nah, ini foto sebelumnya kita edit akan menjadi seperti ini. Sebentar ya. Akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan seperti ini nanti. Oke, jadi kita back to Lightroom. Nah, ini foto awalnya. Sebelumnya seperti ini dia. Jadi kita atur, kita masuk ke pencahayaan ya. Di sini atur aja pencahayaannya 0,98. 0,98. Susah banget. Dah. Habis itu di kontrasnya -100. Highlightnya juga -100. Bayangannya -16. Okay. Dan di warna putihnya -61. Okay. Hitamnya 20. Udah selesai di sini, kita masuk ke warna. Di sini kita langsung masuk ke campurannya. Untuk warna merah, tonanya -100. Kejenuhannya 49. Oke. Dan luminasnya -50. Kita masuk lagi ke warna orange. Warna orange warnanya 39. Kejenuhannya -41. Luminasnya 61. Ya. Udah, kita lanjut ke warna kuning. Ini warna kuning -100, warnanya -100. Kejenuhannya -100. Luminasnya -100. Dan lanjut ke warna biru, warna hijau. Di sini juga semuanya -100. Lanjut ke warna aqua. Di warna aqua ini warnanya jadikan 85.
85. Oke. Terus di kejenuhannya -79. Juga boleh. Terus di luminasnya -85. -85 ya. Bisa tuh. Sebenarnya pasangkan nilai yang lumayan susah dikit. Terus di warna biru ronanya -34. Dan jenuhnya 42. Luminasnya -36. Lanjut ke warna ungu. Di warna ungu ronanya 66. Titik jenuhnya 34. Dan luminasnya 13. Oke, terakhir warna pink. Warna pink ronanya -15. Kejenuhannya 4 57 sorry. 57. 57. Oke. Dan terakhir luminasnya 39. Nah, selesai di campuran warna. Next lanjut ke menajamkan di detail. Di sini yang menajamkannya itu 97. 97. Radiusnya 1,8. Satu koma delapan puluh ya, 1,80. Detailnya 62. 62. Maxkeynya itu 45. Pengurangan noise-nya 39. Detailnya 50 tetap. Kontrasnya 82. Pengurangan noise warnanya 20. 20. Detailnya 76. Dan kehausannya 92. Nah, ini di sini udah selesai ya. Kita udah selesai buatnya. Oke, dan akhirnya seperti ini. Bisa dilihat bedanya? Beda banget ya. Ini tuh cantik banget, pas udah diedit udah cerah. Dan buat teman-teman semua bisa diikutin caranya, tutorialnya dengan step by step. Dan jangan lupa di subscribe
channel ini biar saya semakin semangat untuk buat tutorial-tutorial berikutnya. Oke, semuanya, terima kasih.